menginformasikan A. Meningkatkan pemahaman remaja tentang gaya hidup sehat. B. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada. C. Mengembangkan potensi kreativitas remaja. Sementara itu, dalam laporannya, Dr. Randa Isti Triasih, Kepala Seksi SMK Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa kampanye kesehatan remaja bagi siswa-siswi pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di SMK Negeri 1 Depok, adalah dalam rangka meningkatkan kesehatan remaja di lingkungan sekolah. Disampaikannya pula, bahwa dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja, sehingga dapat tercipta generasi muda yang cerdas, sehat, berkarakter, dan berkualitas. Kita tahu bahwasanya pada saat ini kenakalan remaja memang cukup memprihatinkan yang ada di masyarakat. Khususnya untuk siswa-siswi kenakalan itu memang dari pendidikan dasar sudah ada yang jenjang SMP, SMA, SMK. Nah, tentunya untuk menyikapi hal ini dengan adanya kampanye kesehatan remaja, mereka tahu mendapat informasi dari beberapa kegiatan yang telah kami selenggan, baik itu dari pameran, ada materi-materi, dan juga dari talkshow. Nah, ini bisa menjadikan siswa-siswa bisa memilah-milah. Mengucapkan terima kasih dan mendukung kegiatan kampanye kesehatan remaja yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Depok Sleman. Tujuan dari kampanye ini tentu remaja yang sehat dan berkualitas. Remaja yang sehat secara fisik, remaja yang sehat secara psikis, mental, sehingga dengan memiliki kesehatan fisik maupun psikis mental, maka remaja dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kepala SMK Negeri 1 Depok, Eka Setiadi, dalam kesempatan tersebut mendukung penuh kegiatan kampanye remaja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Depok. Disampaikannya bahwa dengan memiliki kesehatan fisik maupun psikis mental, maka remaja dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang lain. Ternyata saat ini di Indonesia terjadi adanya krisis moral remaja, krisis mental remaja. Hal ini antara lain ditandai dengan maraknya warga Indonesia ini yang mengkonsumsi narkoba, kemudian juga tumbuh kekerasan remaja. Dr. Randa Triana Purnamawati MM selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Dikpora DIY dalam sambutannya menyampaikan bahwa era globalisasi selain memiliki efek positif, juga memiliki dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya krisis moral remaja. Hal ini ditandai dengan maraknya warga Indonesia yang mengkonsumsi narkoba, maraknya kekerasan remaja, serta banyaknya kasus HIV/AIDS. Era globalisasi itu identik dengan era teknologi, di mana informasi akan mudah didapatkan dan menjadi tidak terbatas. Informasi yang bagus dan juga informasi yang jelek ini bisa diakses oleh para siswa kita. Nah, kita berupaya bagaimana para siswa di DIY ini hanya mengakses informasi-informasi yang positif. Untuk itu, maka pada kesempatan kali ini di talkshow, kemudian di layanan kesehatan, kita memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang bagaimana supaya kita mendapatkan informasi yang positif, khususnya bagi anak-anak kita. Oleh karenanya, melalui kegiatan kampanye reproduksi remaja ini, dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi para remaja. Teman-teman, pagi ini kita punya semacam jargon gitu ya. Kita latihan jargon dulu pagi ini. Kalau kita bilang remaja, teman-teman jawab sehat berkualitas, gitu ya. Gitu ya. Okay. Sehat berkualitas. Okay. Gitu. Kita coba ya. Remaja sehat berkualitas. Sekali lagi ya, yang belakang. Siap ya? Siap ya. Remaja sehat berkualitas. Tepuk tangan buat kalian.
Acara pun berlanjut dengan ditampilkannya Tari Golek Ayun-Ayun yang merupakan sebuah tari gaya Yogyakarta yang menceritakan tentang anak gadis yang beranjak dewasa. Beberapa gerak menyimbolkan sang gadis sedang bersolek dan berdandan. Tari ini umumnya ditampilkan saat menyambut tamu maupun sebagai pembuka sebuah acara. Bagaimana para anak-anak kita supaya kemudian bisa menyerap hal-hal yang positif, kemudian tidak terjadi pergaulan bebas, kemudian juga tidak ada perkelahian remaja, kemudian tidak mengkonsumsi narkoba dan juga obat-obat terlarang. Himbauan kami tentunya ini perlu diperhatikan kita bersama, bahwa janganlah kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, karena siapa itu kita bergaul, maka kita biasanya akan ketularan. Sehingga harapan kita tentunya anak didik kita ini kemudian bisa memilih dan memilah teman-teman bergaul.